Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, seorang pria mengamuk dengan mengacungkan senjata tajam di stasiun kereta api Tanjung Karang, Lampung. Pelaku mengamuk setelah gagal naik kereta api tujuan Palembang. Petugas tidak mengizinkan pelaku naik kereta api lantaran tidak dapat menunjukkan sertifikat vaksin dan surat bebas COVID-19. Inilah detik-detik saat pria asal Kabupaten Lintang 4 Lawang, Sumatera Selatan mengamuk sembari membawa senjata tajam di tangannya di kawasan terminal stasiun kereta api Tanjung Karang. Bahkan sejumlah pintu kaca stasiun dipecahkan pria ini karena kesal tidak dilayani dan diusir petugas dari stasiun kereta. Setelah dikepung petugas, akhirnya pelaku berhasil dilumpuhkan. Pelaku diikat tangannya dan dipasukkan ke mobil petugas untuk dibawa ke Polsek Tanjung Karang Barat. Saat diperiksa di kantor polisi, pelaku diketahui hendak berangkat ke Palembang. Namun gagal berangkat lantaran tidak memenuhi sejumlah syarat bepergian seperti sertifikat vaksin dan surat bebas COVID-19. Yang bersangkutan ini dari Jawa, tujuan ke Palembang, namun tidak memiliki tiket kereta api ataupun kartu sudah vaksin atau antigen bebas COVID. Setelah dilakukan pemeriksaan, pria asal Kabupaten Lintang 4 Lawang ini diduga mengalami depresi karena kerap memberikan keterangan yang berubah-ubah. Polisi akhirnya mengirim yang bersangkutan ke Dinas Sosial Kota Bandar Lampung untuk dipulangkan ke kampung halamannya. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan.